Haleluya, salam kemenangan iman. Akhir-akhir ini lagi viral soal Kristen progresif. Di mana-mana hamba-hamba Tuhan yang besar, yang terkenal, bahkan yang sedang-sedang semuanya lagi bahas masalah Kristen progresif. Saudara yang terkasih, pada mulanya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, memilih 12 murid. Dia naik ke sorga dan Roh Kudus bekerja sehingga Tuhan menangkap Paulus, sehingga lewat Pauluslah Injil diberitakan di mana-mana, sehingga muncullah kekristenan. Saudara yang terkasih, berjalannya waktu maka muncullah banyak Kristen dengan nama yang berbeda-beda. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Advent, Saksi Yehova, Liberal, dan macam-macam. Bahkan yang sekarang ini disebut Kristen Progresif. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, kalau masuk surga itu berdasarkan perbuatan baik, maka tidak ada gunanya kita menyembah Yesus. Sebab itu apapun merek kekristenan harus kembali ke dasar Alkitab. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga tanpa menerima kasih karunia. Karena dosa manusia itu terputus dengan Allah. Sehingga masuk surga itu adalah kasih karunia ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apapun nama kekristenan boleh berkembang di mana-mana, dasarnya harus kembali ke Alkitab. Di luar Alkitab itu namanya penyesat. Dan memang sekarang iblis sementara bekerja keras. Iblis tadinya di sorga, karena kesombongan pemberontakan dia dilemparkan dari sorga oleh Tuhan Allah. Sehingga dia bertakhta di dunia ini dan dia bekerja keras. Dia tidak mau masuk neraka sendiri, karena neraka itu diciptakan untuk iblis. Tapi dia tidak mau masuk neraka sendiri, makanya dia bergerak di mana-mana agar orang-orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, kembali ke Alkitab. Tidak percaya Yesus binasa, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain. Jalan satu-satunya ke sorga cuma lewat Yesus. Perbuatan baik kita sampai ke langit pun tidak bisa menyucikan kita dari dosa. Karena perbuatan baik tidak bisa membersihkan kita dari dosa. Kita masuk surga tidak bisa sogok dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu tidak bisa menyogok surga, saudara. Tapi dengar sekali lagi, masuk surga karena anugerah. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu kembali ke Alkitab. Dasar-dasar Alkitab. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya.